Oke Mas Boy, jadi tak kasih penjelasan masalah handbreaker ini. Jadi ini bisa untuk berburu di darat maupun di air. Nah lo, nah lo, nah lo, nah lo, gulo gulo gulo, gue gue gue, tenggulung gue. Ini adalah alat yang sangat siti mindil. Kita bisa memilih pasar mania mana yang nggak kendir melihat ini. Pokoknya darat oke, air oke. Untuk ongkir, yang pengen tahu ongkir untuk wilayah Jawa, yang deket-deket nggak jauh dari Jogja, nanti tak gratis sih ongkire. Tapi kalau terlalu jauh, ayo bayar dewe ongkire guys. Masa aneh mbah ini nggak raih satu kudut. NV Handbreaker, barangnya itu sangat siti mibir. Jadi ini bisa untuk berburu di darat maupun di air. Bagi pasar yang suka masar ikan, pasar mania, ini sangat bagus banget. Nanti tak kasih apa namanya, Mbak Benil dikirimi banyak video-video dari kawan-kawan yang sudah pada beli handbreaker ini. Jadi yang pada sudah beli handbreaker ini mengirimi video, nanti kasih videonya. Jadi intinya itu sebelum kalian beli itu kalian cari-cari dulu informasi dimanapun boleh, entah itu tata caranya penggunaannya, tentang harganya, dan tentang apapun itu silahkan. Jadi handbreaker ini bisa untuk berburu di darat maupun di air kayak gitu. Nanti ada videonya, simak dengan baik. Terus handbreaker ini sangat simpel banget. Ini bisa tanpa menggunakan teleskop bisa, pakai teleskop bisa, karena kalau pakai teleskop nanti kalian tinggal masang ini namanya mountingnya, taruh di belakang seperti ini. Terus seumpama tanpa teleskop, nanti ini sudah ada relnya. Relnya bisa untuk mounting 11 maupun 22. Jadi tinggal pasangkan di sini. Set. Nah, ini. Ini sudah bisa buat untuk pengganti apa namanya? Pengganti teleskop. Jadi ini sangat keren banget. Terus view-nya ini juga sangat luas. Tombolnya di sini. Pokoknya Mbah Bendil itu tuku karemu ora karemu. Nih tengok, view-nya luas banget toh. Nih, view-nya luas. Ini mode siang, mode malam bisa. Nah, itu. Untuk reticle-nya, ini reticle-nya banyak pilihan. Tuh, banyak pilihan. Pokoknya nganu wae, yang pengen beli silahkan kalian cari-cari yang bikin tutorial banyak. Reticle-nya ada 7 kalau nggak salah. Reticle-nya ada 7 pilihan. Intinya tetap siji guys. Tuku karemu ora karemu, yang penting Mbak Bendil menyarankan bila kalian semua itu berburu yo, ambil secukupnya saja, jangan terlalu emosi. Karena semakin kamu tidak bisa mengontrol emosimu, maka populasinya akan cepat habis kayak gitu. Jadi ambil secukupnya, terus semakin canggih alatmu, kalau kalian tidak bijaksana pasti akan merusak kayak gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Nah, tak carikan apa ini namanya, model reticle ya. Ini tengok, ini model reticle ada 7 pilihan, mulai dari kosong. Ini kosong tanpa reticle. Nah, terus ini ada tuh, iya tadi. Nah, reticle-nya banyak banget pilihan nih Mas Boy. Tuh. Ya toh. Reticle sangat banyak pilihan. Ada 7. Tuh. Jadi ini untuk di darat oke, di air pun luar biasa. Tetap jaga, jangan ngawur kalau menggunakan alat yang canggih ya. Masih bingung menentukan antara part dengan handbreaker. Part dengan handbreaker masih bingung menentukan. Jadi ini adalah sama-sama, bisa dibilang sama-sama bagusnya. Karena ini juga harganya cuma ya beda-beda tipis kayak gitu. Cuma bedanya ini lebih kecil, terus ini lebih besar kayak gitu. Baik. Kalau untuk fungsinya sama, mau di darat mau di apa, di air fungsinya sama.
Pokoknya lo tuku nang Bendel House, sebelum dikirim pasti kita cek dulu. Terus untuk part yang pembelian bulan ini itu dapat garansi 1 tahun dari pabriknya langsung. Jadi nanti kalian bisa mengisi dari websitenya ini, websitenya perusahaan dari part tersebut sendiri. Nanti diisi, bagi yang beli part dapat garansi 1 tahun. Penak ora. Oke, oke, oke Mas Boy, ini adalah penampakan dari ikan-ikan yang ada di dalam air. Kita menggunakan alat yang namanya handbaker CZ789. Barangnya itu sangat sitimintil, ini bisa untuk berburu siang dan malam. Jadi untuk darat oke, untuk pasar mania oke. Pokoknya intinya cuma satu, kita itu bisa melihat di dalam gelap dan di dalam air. Ya toh, kita bisa memilih toh. Pokoknya pasar mania mana yang enggak kentir bila melihat ini, guys. Pasti hawane pengen tuku adol pedus. Nek raku yo, ya paling ra udut ana kok 3 sasi nglumpuke duit nggo tuku alat ini. Iya toh. Itu bener-bener kelihatan. Itu ikan di dalam air, di dalam gelap dari kejauhan. Siti Miwir, Mas Boy.